Seorang model dan selebgram asal Semarang bernama Zafira Devilyasti Atmaja alias ZDL nekat membunuh dan membuang bayinya. Ia ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus pembuangan mayat bayi di kawasan Bandara Ngurah Rai pada Minggu 15 Oktober lalu. Alasan ia membuang bayinya karena sering gonta-ganti pasangan sehingga membuatnya tak mengetahui sosok ayah dari bayi tersebut. Pelaku hamil pada Januari 2023 karena sering gonta-ganti pasangan. Hingga akhirnya dia menyadari kehamilannya pada Agustus 2023. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 342 KUHP dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara.